sahabat Sobat Nitnit, welcome back to my channel YouTube Nitnit Official. Jadi hari ini tuh aku bahagia banget karena yang aku tunggu-tunggu dari produk Sky Lightning sekarang dia ngeluarin toner. Wow. Kayak gimana nih guys, tonernya ini nggak cuma toner biasa guys, soalnya dia tuh toner action yang benar-benar selain menutrisi tuh bikin melembabkan kulit gitu loh guys. Oh iya guys, jadi Sky Lightning ini ngeluarin dua varian ya guys, yaitu varian untuk acne dan varian untuk kulit normal yaitu Brightly. Karena kulitku normal, jadinya aku memakai varian yang Brightly ya guys. Sekarang aku akan bahas untuk kandungan tonernya ya guys ya. Sebelum itu ini aku udah cuci muka pakai facial wash-nya. Dia tuh selalu mesti unik ya guys. Sekarang itu tonernya tuh kayak ada bobanya gitu guys, tuh kan. Ada butiran-butiran lembut gitu guys. Ini aku udah pakai seminggu ya guys untuk tonernya, dan itu hasilnya tuh memang udah sangat membuat glowing kayak gitu guys. Ini karena aku udah habis pakai cuci muka, sekarang aku mau pakai tonernya dan aku akan bahas dulu ya kandungannya. Untuk kandungan toner esennya itu dia mengandung vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen, glutathione, dan untuk mencerahkan kulit. Hair cell extract untuk meredakan peradangan, mengecilkan pori-pori kulit, dan juga mengandung jeju propolis extract. Gunanya itu untuk meregenerasi sasa kulit, dan dia juga mengandung allantoin untuk melembabkan kulit, bersifat anti iritasi. Selain itu dia juga mengandung niacinamide itu bisa mengecilkan pori-pori yang membesar guys. Dan yang terakhir dia itu mengandung grape powder, itu bisa melembabkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit. Aku akan tunjukin kalian cara pemakaiannya. Setelah pakai facial wash, kita lanjutkan pakai tonernya. Tonernya itu teksturnya seperti ini guys, cair. Tuh, teksturnya cair banget kan. Ini kalian bisa pakai di kapas atau kayak aku gini, aku sukanya aku tepuk-tepuk ke tangan, habis itu wajah guys. Kayak gini, karena dia tuh langsung menyerap gitu guys. Cair dan langsung meresap gitu loh guys. Dan tuh rasanya itu cepet banget, kayak melembabkan gitu. Apa sih untuk kulit kering ya, kulitnya kering, jadinya tuh enak banget. Itu deh. Habis itu kita lanjutkan ke serumnya. Itu langsung kering kan. Dan tuh kayak ada efek dingin-dinginnya gitu loh guys, ada efek coolingnya. Kalian kalau yang udah cobain bisa komen di bawah ya, apakah sama enggak. Jadi ini udah efek dinginnya tuh udah kerasa banget, kayak enak banget gitu guys, dingin-dingin gitu guys. Efek dinginnya udah kerasa banget. Habis itu aku lanjutin ya guys untuk pemakaian serumnya. Pemakaian tonernya itu sehari 2 kali ya guys ya. Langsung glowing kan guys, jadi wajahku tuh kayak glowing-glowing gitu guys. Setelah itu kita lanjutin untuk krimnya ya. Jadi bisa kalau pas pagi atau sore bisa pakai krim day-nya, kalau malam juga senang nanti facial wash dulu, toner, serum, terus untuk krim malam juga. Jadi sehari 2 kali guys. Jadi dia juga sudah BPOM ya guys, selain BPOM-nya dia juga sudah bebas teruji dari merkuri dan hydroquinone guys. Jadi kalian jangan khawatir, ini bebas merkuri ya guys. Selain itu dia hasilnya juga sangat cepat sekali, 2 minggu tuh udah kelihatan mencerahkan kulit gitu loh guys. Untuk harganya itu sangat ramah di kantong ya guys. Itu per itemnya itu cuma 75.000 dan kalian bisa beli di link Shopee di bawah sini, LINE ataupun di WA ya guys. Ya di bawah sini. Mungkin cukup sekian guys, aku rekomendasikan kalian untuk beli produk Sky Lightning. Oke, terima kasih, bye bye, see you next time. Jadi guys, ini aku udah pindah mobilku di depan rumahnya Yutino, bukan kak? Nah itu, kita udah di depan rumahnya Yutino ya, yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Ini aku menunggu Yutino, mungkin dia lewat dari sini ya. Soalnya tuh memang yang agak
itu ada celahnya tuh yang sebelah situ guys, celahnya mungkin dia keluarnya dari situ ya guys. Ini kita tunggu Yutiro sampai datang kan, dia katanya lagi pergi sama Armila, jadinya kita tunggu dia sampai datang. Semoga dia mencopot maskernya ya kak ya. Kita tunggu dulu ya guys. Tutup kak, aku takut nanti tiba-tiba dia datang dari situ ya kan. Menakutkan sekali. Bismillah ya guys, ini kita tunggu lagi. Yutino ini udah hampir jam 9 guys, dan dia belum pulang. Oh my god, sepi banget ini sumpah. Sepi banget guys suasananya guys. Ini kalau ada Yutino lewat kamu bilang mama ya kak. Jadi guys, ini kita masih memantau Yutino belum datang. Ma, itu Yutin datang Ma. Oh my god, mana kak? Oh my god guys, iya guys, dia datang guys. Dia masih pakai masker nggak kak? Tutup kak, tutup sebenarnya kak. Oh my god, aku takut kak. Oh, dia pakai masker guys. Oh my god, hah? Dia pergi kak. Dia kayak ngelempar sesuatu guys. Aku ambil dulu ya kak. Tapi aku takut banget mas, takut nanti dia ke belakang gimana? Ntar dulu ya guys, kita diemin dulu ya guys. Kita diemin dulu. Habis itu aku ambil ya. Ntar ya guys ya. Oh my god, aku deg-degan banget sumpah kak. Tadi soalnya pas lagi video rumahnya Yutino tiba-tiba dia di situ sih. Cepet banget ya kak ya. Oh my god guys, ini udah nggak ada ya kak, kayaknya kayak aku keluar ya guys. Aku keluar ambil bingkisannya tadi ya guys. Dan dia tuh tadi gelap banget, dia kayak masih tetap masih pakai masker guys. My god, sepi banget sih. Bismillah. Kayaknya udah nggak ada tuh Yutinonya. Bentar dulu ya. My god. Ini grimace lagi. Oh my god, aku merinding langsung sih. Oh my god, astagfirullah sih. Ada orangnya mana? Aku takut. Oh my god. Bismillah. Oh my god, aku takut banget. Ini kak, bingkisannya kak. Coba kak, kita buka kak, coba kak. Ini aku tutup jendela dulu ya, dikunci dulu ya guys. Semuanya aku kunci dulu guys, aku kunci dulu. Oh my god, dah kak, coba kak. Apa kak? Coba kak. Dari sini. Kenceng banget ya. Isinya suatu barang yang berat. Coba kak. Oh my god. Ada tulisannya guys. Apa kak tulisannya kak? Tidak semua keinginan kita bisa terwujud. Maksudnya apa ya kak ini kak ya? Ini buat kita atau buat Armila official ya? Berarti tidak semua keinginan kita bisa terwujud ya kak? Maksudnya apa ya? Oh apa? Ini dibuka aja dia nggak mau kan? Oh gitu ya. Mungkin bisa juga seperti itu sih guys. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa terwujud. Jadi mungkin dia kan, kita kan minta dia membuka masker, tapi mungkin dia masih itu kayak tadi ada bayangan ya kak ya. Sepi banget. Mungkin dia bermaksud ngasih nasihat ini ya. Tidak semua keinginan kita bisa terwujud, jadi mungkin ya kita hargai aja ya kak ya. Kita hargai aja ya kak ya. Dia mungkin masih belum mau membuka maskernya, kita hargain aja. Dan ini sudah menunjukkan pukul, ya ampun cepet banget sih jamnya. Udah sampai jam 10 malam guys. Oh my god. Dan ini suasana grimis. Ini kita akhirin dulu aja ya kak ya. Mungkin cukup sekian ya sebanit-nit video dari kita. Kalau kalian pengen request apa lagi, video apa lagi, bisa komen di bawah sini. Pokoknya dari semua ini kita ambil hikmahnya aja. Ini nasihatnya tuh memang gak semua keinginan kita tuh bisa terwujud ya kak ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.